Halo kawan-kawan, berjumpa kembali di vlog Rahman Sugidianto. Nah, kali ini gue akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi wilayah Senen. Nah, teman-teman, wilayah Senen ini atau daerah Senen di Jakarta Pusat ini merupakan salah satu simpang, daerah simpang lalu lintas yang sangat ramai. Nah, di sebelah sana tuh ada bioskop lama, ya kan? Nah, di sini kita kebetulan dalam perjalanan menuju atrium. Nah, seperti kita tahu di Senen ini sekarang trotoarnya udah bagus, guys. Seperti itu jalan Senen Raya, ya kan. Nah, inilah tadi disediakan juga Pelikan Cross untuk menyeberang. Dan hilir mudik Transjakarta sedang berjalan seperti itu. Jadi memang kebetulan saat video ini direkam ini masih pagi ya, sekitar jam setengah 10, 9 atau setengah 10. Jadi dan ini hari Jumat tanggal 3 Juni kalau saya, ini masih sangat lenggang ya daerah Senen. Ya, ini adalah trotoar yang ada di sebelah atau di sisi Plaza Atrium dan sangat bersih ya. Sejauh mata memandang sih nampaknya tidak terlihat tiang listrik ya yang biasanya mengotori pemandangan ibu kota seperti itu dengan banyaknya tiang-tiang. Tapi kita di sini nggak menemukan ya, hanya tiang-tiang lampu. Ya, tapi mudah-mudahan next, semoga jalanan-jalanan di ibu kota tiang-tiang listrik yang semrawut bisa dibersihkan ya. Oke, nah ini kita kebetulan gue penasaran banget. Jadi itu di depan Plaza Atrium itu ada sebuah gedung yang sangat oldies ya, atau yang sangat old. Jadi dia itu ini sebenarnya dulunya itu adalah bekas peninggalan Indonesia kolonial lah. Tapi ini itu gedung ini itu pernah juga disewakan oleh Pizza Hut seperti itu. Tapi Pizza Hut sudah tidak memperpanjang kontraknya lagi dan ternyata sekarang sudah dimiliki oleh Pemda DKI melalui Saranajaya. Dan ternyata ada prasastinya nih guys, ternyata ini namanya ex gedung Jaya Gas dan sebenarnya ini itu dimiliki oleh dulunya Kapten Cina ya. Seperti kita tahu, Pasar Senen ini merupakan daerah yang sudah cukup lama ya menjadi pusat ekonomi selain Pasar Tanah Abang, dibangun oleh Kapten Jongker kalau saya nggak salah ya teman-teman. Kalau gue nggak salah, teman-teman bisa cek lagi mungkin googling gitu, seperti itu. Dan inilah bangunannya ya. Dan di sini juga enaknya tuh dari Senen ini sudah tersedia Transjakarta ya, shelter ataupun halte Transjakarta lengkap menuju Monas ya kan, menuju Harmoni dan sebagainya, ataupun menuju Kampung Melayu ya, seperti itu. Dan langsung saja deh kita cek-cek, ternyata memang bangunannya sih cukup masih bagus ya, masih terawat lah ya, cuman mungkin catnya agak kusam gitu. Sayang banget nggak digunakan ya, mudah-mudahan nanti ada, mungkin ada lagi tenan-tenan disewakan seperti itu, mungkin jadi kantor supaya bangunannya lebih terawat seperti itu. Sekarang itu digunakan puterannya itu untuk pangkalan taksi ataupun transportasi online. Bagusnya jadi lebih tertata. Dan itulah perjalanan gua pada vlog kali ini, semoga teman-teman senang ya dengan video ini. Jangan lupa kalau berkenan like, share, and subscribe. Dan inilah perjalanan kita berakhir di Plaza Atrium Senen. Terima kasih, bye-bye.